Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan Diklat Manajemen Perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 bertempat di Gedung Diklat Lebak Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Wawako Maulana berharap agar para peserta dapat beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan. Senin 29 Agustus 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan Diklat Manajemen Perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun 2022. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta dari organisasi perangkat daerah di lingkup Kota Jambi. Nantinya, para peserta akan mendapatkan materi-materi mengenai manajemen, khususnya di bidang perkantoran, manajemen SDM, dan manajemen metode. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa prinsip harus dimiliki para peserta yakni mampu beradaptasi dengan perubahan dan mampu menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat saat ini. Maulana juga berharap dengan dilakukannya kegiatan ini, para peserta dapat menerapkan manajemen perkantoran dengan baik. Adapun target akhir dari kegiatan ini, diharapkan semua peserta dapat memahami mengenai hubungan interpersonal, bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat peserta ini, hari ke depan akan mendapatkan materi tentang manajemen, khususnya di kantor, bagi manajemen SDM, manajemen metodenya seperti apa, mengelola sumber keuangan. Sandi Dibarika, JEK TV, melaporkan.